Inilah aku, Gandrung. Bapakku memberiku nama Gandrung, selaras dengan nama seniman inspiratif yang berasal dari tempat kelahiranku. Seperti biasa, di balik sebuah nama selalu terselip doa dan harapan. Kelak, suatu saat aku bisa mewarisi bakat yang dimiliki bapak sebagai seorang dalang. Berangkat, Rin. Menuntut ilmu di perguruan tinggi sebagai pelajar adalah kewajibanku. Namun, tak semua berjalan lurus sesuai harapan. Ada saja satu dan lain hal yang membuat tidak nyaman. Iya, perbedaan penampilanku. Halo, bro. Iya, bro. Halo, bro. Makin tekol anda deket mau. Biasa, capro di sini. Udah sampai sopo, bro? Udah. Besok gak ada apa? Alah, ya Allah. Awakmu setiap tahun pira apa gak ada berdampan? Oh, tenang. Gue dikepat apa berdampanmu ya? Bisa mikir. Sepas tahu, mikir. Tipe barang. Gaya caper. Ini dianggap kuno dan tak sesuai tren anak muda di era milenial. Karena hal itu, mereka merasa memiliki hasrat untuk selalu menjadikanku bahan hinaan. Memang benar kata orang, sabar itu ada batasnya. Dan aku telah mencapai ujung batas itu. Menghadapi hinaan demi hinaan, mungkin semua ini akan berakhir saat aku pun mengakhiri hidupku. Di sana jauh lebih tenang bersama ibu. Yo.
mau nyekain ku api bro bapak bro apa ini lagi ini tak cukup ini kesempatan bapak bapak jalan kategori anak dan manusia. Tidaklah yang dianggap kuno itu selalu buruk. Ada sisi yang harus kubanggakan dari diriku, yaitu dapat berperan aktif mempelajari dan melestarikan budaya asli daerah kelahiranku, yaitu wayang kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, karena pada hari ini kita dapat berkumpul pada festival dalang kategori anak dan remaja yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tingkat nasional tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut penampilan yang pertama oleh Ananda Gandrung dari Kota Kediri. Hadirin yang berbahagia, tibalah waktu yang kita tunggu, yaitu pengumuman juara lomba festival dalam kategori anak dan remaja. Juara satu oleh Gandrung dari Kota Kediri. Karena akan selalu ada buah manis yang dipetik dari usaha dan kerja keras. Puji syukur atas prestasi yang aku dapat dari hasil jerih payahku, membuktikan pada orang-orang yang menganggapku remeh. Bagiku kau tetap yang terbaik, entah beratmu turun atau naik, karena kau tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa guna, lihat hatimu, percayalah, segala sesuatu yang perih bisa diringankan dengan peluh. Setiap manusia terlahir dengan kisahnya masing-masing. Bagaimana hasil yang ia dapatkan tergantung jalan yang ia pilih. Pencapaianku ini merupakan awal dari sebuah cerita baru dalam kehidupanku, dan aku yakin setiap usaha akan sampai pada hasil terbaiknya. Entah beratmu turun atau